Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Pandre Putu. Di pagi hari ini kawan lagi sedikit mendung. Hujannya memang deras sekali tadi kawan. Sekarang saya mau buat pamor. Pamor yang bahannya itu terbuat dari ini. Ini cantik sekali pamornya kawan. Ini. Oke. Ya, mungkin teman-teman atau kawan-kawan biasa lihat seperti ini. Nah, kemudian kita buka, baru kita pukul, baru kita rapikan, hasilnya seperti ini. Oke, ini satu batang tiga jadinya. Oke, karena ini dia molor kalau kita pukul. Dia molor. Ah, gini dia. Saya potong 3 20 cm, 20 cm. Ini dia. 20 sama ini 20 juga supaya itu sama panjang, ini sama 20 juga. Oke, okay. Nah ini pipa atau besi tipis yang bolong. Oke, okay. Ini kita kasih susun 3. Nah, cara rakitnya kawan seperti ini. Oke, okay. Nah ini kita masukkan ke sini. Oke. Oke, sudah aman. Dia sudah di dalam, kawan. Ini cukup berat memang. Oke, mari kita proses seperti apa pamor yang akan muncul di bila barik tersebut. Oke, okay, ini dia dari kawan pedang-pedangnya ini. Oke, mari kita bakar. Thank you.
Mari kita angkat kawan yang sudah kita rendam tadi dari perayunan. Oke. Ini dia dari perayunan. Oke, ini dia si lahir dari channel kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.